lagi weekend, Mimin mau share resep cemilan yang simpel banget, cocok untuk kaum-kaum mager. Oke, di sini kita rebus dulu, ada daging ayam filet, tinggal direbus aja sampai dia matang. Kalau udah, diangkat dan kita suwir-suwir nih daging ayamnya. Kenapa dibilang simpel? Karena kamu cuma ngebutin satu lembar puff pastry, kita olesin sama saus barbecue, terus kita taburin juga daging ayam yang tadi udah kita suwir-suwir, yang rata ya salsa poppers. Terus kita taburin juga ada bawang bombay yang udah aku cincang halus, terus ada daun bawang, dan juga aku taburin ada daun oregano kering. Nah, terakhir kita taburin keju mozzarella supaya dalamnya tuh meler-meler gitu. Akhirnya tinggal digulung aja, gulungnya yang rapi ya salsa poppers, supaya gak keluar-keluar. Udah deh, tinggal dipotong-potong aja, terus kita taruh di loyang dan kita oven dengan suhu 200 derajat selama 10 menit. Ini dia udah jadi barbecue chicken roll. Gampang banget kan, ini bisa banget buat cemilan sama ayam di hari weekend. Selamat mencoba.